Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nama yang diberi Siti Aisyah binti Suhaimi daripada kelas 3 Intisar dan Ana merupakan ahli batch Nexus 26. Jadi bergerak terus kepada motor Ana iaitu Ana ambil daripada surah Al-Insyirah ayat yang kelima hingga enam yang berbunyi A'uzubillahi minasyaitanirrajim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yang bermaksud for indeed with every hardship will be ease. Indeed, with every hardship will be ease. Jadi, kenapa Ana pilih ayat ni as motto hidup Ana? Sebab ayat ni and surah Al-Insyirah tu sendiri memberi harapan, motivasi, penawar dan juga pemangkin semangat buat Ana yang buat Ana sebagai seorang hamba yang sangat lemah and kerdil lah kan. And setiap kali Ana ditimpa ujian, memang fitrah manusia akan rasa sedih, akan rasa down and rasa nak give up. So, ayat ni menjadi sebab untuk Ana bangun dan terus melangkah kan. And ayat ni juga mengingatkan Ana bahawa if Ana tak terima kemudahan yang Allah janjikan dalam ayat ni dekat dunia, insyaAllah akan diterima di akhirat nanti kan, macam tu. Jadi itu sahaja untuk motto Ana. Bergerak kepada wawasan Ana yang pertama iaitu mempersatukan warga hidayah. So to achieve kebersatuan warga hidayah tu, perlulah dulu kita merapatkan jurang antara batch yang berbeza kan. So macam mana nak rapatkan perlulah kita merapatkan jurang antara batch yang berbeza. Jadi kenapa Ana pilih ni as wawasan Ana? Adalah sebab kita dah online selama 2 tahun kan? Iaitu daripada tahun 2020 hinggalah tahun 2021. And selama 2 tahun tu, kita tak ada apa-apa program atau aktiviti yang melibatkan batch-batch yang berbeza kan? So ialah kita kelas online, kita PDPR, sekadar masuk kelas je. And kalau ada aktiviti tambahan pun, melibatkan dalam batch tu sendiri je kan? Macam mabit online, mat surat mingguan dan juga muhayyam online kan? Tak adanya apa-apa program atau aktiviti yang melibatkan batch yang berbeza. Contoh macam dekat sekolah kita ada rehat, solat sama-sama dan juga kita ada perhimpunan kan yang melibatkan batch-batch yang berbeza. So bila mana perkara-perkara tu tak ada, kebersamaan warga hidayah tu dah hilang kan. And kalau kita tengok dulu-dulu ataupun kita tanya alumni-alumni, memang biah hidayah tu memang next level lah kan, macam tu. And macam mana cara untuk Ana merealisasikan wawasan Ana ni? Antara contohnya adalah dengan buat aktiviti antara batch yang berbeza sama-sama kan, yang bolehkan batch-batch ni bergaul dan berkomunikasi. So antara contohnya adalah sewaktu perhimpunan MPP kan. Sebab bila perhimpunan ni dia melibatkan batch-batch yang berbeza. So ini adalah satu medium yang sangat okey lah kan untuk kita buat aktiviti sama-sama. And antara yang kedua adalah apabila dilaksanakan kempen. So dah offline, banyak akan dilaksanakan kempen lah kan. So buka peluang ataupun buka penyertaan untuk aktiviti untuk supaya batch yang berbeza menyertai sama-sama kan. So contohnya dalam satu kumpulan tu ada batch yang berbeza untuk join kempen tu, macam tu. Jadi itu sahaja wawasan yang pertama. Wawasan yang kedua adalah memastikan maklumat dan suara daripada semua pihak, iaitu maklumat daripada pihak atasan dan juga suara pelajar tu sendiri, iaitu aduan dan cadangan sampai dengan cepat kan. Kenapa Ana pilih ni as wawasan Ana adalah sebab sekarang kan maklumat sampai dengan lambat kan. So pelajar pun terima info last minute. Contohnya macam pemakaian ataupun program kan. Jadi cara untuk Ana melaksanakan wawasan Ana yang ini, antara contohnya adalah dengan buat pengumuman offline. So sekarang kan pengumuman kan banyak buat dekat Instagram Live at Hidayah ataupun dekat Telegram kelas kan. Jadi antara tempat-tempat yang sesuai untuk kita hidupkan balik pengumuman offline ni adalah contohnya buat dekat musola ke lepas solat, ataupun buat dekat kelas melalui ketua kelas atau penolong ketua kelas tu sendiri kan. Ataupun kita boleh hidupkan balik TV yang ada dekat musola and dekat foyer tu, macam tu as penyampai maklumat utama. So sebab yang kedua adalah aduan dan cadangan pelajar lambat diambil tindakan kan. Contoh macam pelajar mengadukan tentang pintu rosak ataupun tingkap pecah, tapi selepas berminggu-minggu tak ada apa-apa tindakan pun. Jadi caranya adalah kita boleh mempercepatkan proses terima aduan, iaitu selepas kita terima aduan terus ambil tindakan. Jadi itu sahaja wawasan Ana. Akhir kata, pilihlah pemimpin yang boleh memimpin antum dan antuna dengan baik dan menjadi sebab untuk kita melangkah masuk ke syurga bersama-sama. Dan juga pilihlah pemimpin yang memberi manfaat kepada semua, kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang sekelilingnya. Jadi itu sahaja daripada Ana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.